Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Banati saffut tasi' rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah mararna bisyuhur bi'iddati syuhur wa nahnu alhamdulillah ala sihhatin wa afiyah. Wa nad'u Allah ta'ala an yarfa'a minna hadzal bala. Amin. Naam ya banat, al-yawm insyaallah indana al-ikhtibar at-tatbiqi. Wasummiya bi ujian praktek ya, al-ikhtibar at-tatbiqi, ujian praktek ya. Untuk anak-anak usada semua kelas 9A dan B, dengarkan usada baik-baik ya. Ujian praktek kita kali ini adalah apa? Seperti yang usada bilang sebelumnya, meringkas ya, meringkas pembelajaran kita dari awal, dari dimulai dari al-inhirafi hayatil basyariyah sampai ad-dhalal. Nah, diringkas sebaik-baiknya ya. Kemudian perhatikan titik-titik yang penting. Contohnya apa? Al-inhirafi hayatil basyariyah artinya apa? Bil arabiyah ya, bil arabiyah, la bil indonesiyah, bil arabiyah. Ya. Definisi al-inhirafi hayatil basyariyah apa? Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Dalil-dalilnya ya. Kan ada dua kali terjadi kan? Iya. Setelah yang pertama dari zaman Nabi Adam ya kan sampai zaman Nabi Nuh, itu semuanya di atas fitrah ya kan. Kemudian pada kaum Nuh terjadilah penyimpangan akidah. Nah, setelah itu kan terus di atas fitrah lagi sampai mana? Sampai pada zamannya Nabi Ibrahim. Nah, siapa yang membuat, nah, ada di situ disebutkan orangnya. Jangan sampai terluput yang penting ya. Kemudian setelah itu apa? Syirik. Syirik apa artinya? Pembagiannya ya, contohnya, dalilnya, kemudian perbedaan antara syirik besar dan kecil apa. Nah, begitu juga sampai pokoknya sampai ad-dhalal ya. Naam. Nah, di mana ustazah meringkasnya di mana? Di buku catatan kalian. Karena memang pada dasarnya pembelajaran agama ya, buku agama, mukarrar buku agama itu kita dipinjamkan ya. Jadi wajib dijaga, tidak boleh dicoret-coret ya. Harus disampul, tidak boleh dicoret-coret. Maka bagaimana kalau buku tidak dicoret padahal kalian belajar? Maka kalian harus punya buku catatan. Dan itu nanti akan diperiksa ya, akan diperiksa kerapiannya oleh penjamin mutu insyaallah. Ya, seperti itu. Dalilnya boleh dua usada, boleh. Satu saja pun boleh. Kalau mau dua dari Al-Qur'an satu, kalau memang ada dalilnya dari Al-Qur'an satu dan dari hadis satu, maka ahsan ya, bagus. Ya. Apalagi ada yang mau dipertanyakan, silahkan tanyakan sama ustazah ya, dari Japri ya. Harus pakai bahasa Arab, tidak boleh berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena buku mukarrar kita pakai bahasa Arab ya, dan insya Allah nanti juga ujiannya pakai bahasa Arab. Ya. Ustazah harap, kenapa? Tujuannya kenapa kalian disuruh meringkas? Satu, memang dia menguatkan hafalan kalian. Ya, kalian sudah mendengar, kemudian kalian tulis lagi, kalian baca lagi, kemudian kalian tulis, insya Allah dia lebih
lama ya, kita lebih lama mengingatnya. Ya. Nah, kemudian satu lagi dikumpul ustazah, tadi malam tuh banyak yang nanya, ustazah buat ringkasannya boleh malam ini? Ya jelas boleh. Karena nanti ustazah pokoknya terakhir kalian kumpul itu zuhur ya, atau setelah zuhur jam 2. Enggak apa-apa, setelah zuhur. Setelah zuhur jam 2. Ya. Nah, kemudian ini ustazah minta jangan di-skip ya. Jangan di-skip karena ustazah juga akan menyampaikan kisi-kisi ujian UTS ya. Kisi-kisi ujian UTS. Sebenarnya sebentar ya. Sebenarnya ya, kalau kalian memang benar-benar belajar, namanya kisi-kisi itu nggak perlu ya, karena apalagi pelajaran agama dan ini akidah gitu. Memang dia lebih ke pemahaman kan gitu. Hafalannya itu cuman sedikit ya kan. Kayak definisi itu hafalan tuh. Definisi ya kan, itu hafalan. Nah, kalau yang lain itu kan pemahaman. Jadi ustazah harap memang kalian ya tanpa kisi-kisi seharusnya memang sudah menguasai semua materi gitu. Nah, salah satu caranya dengan apa? Ini dengan meringkas ya, dengan meringkas. Baik. Karena kenapa coba ustazah bilang harus kalian pahami? Kalaulah seandainya semua pelajaran kita kasih istilahnya kisi-kisi. Nah, yang kalian hafal dan yang hanya kalian pahami itu cuman kisi-kisi itu doang gitu. Ya kan? Sebenarnya ya, sebenarnya. Jadi kalian seharusnya memang jadi murid, jadi thalibul ilmi itu memang harus memahami ya dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, seperti itu. Oke, untuk PTS ya. Yang masuk tuh al-inhiraf fi hayatil basyariyah. Oke, kemudian syirik, tentang syirik. Ya, tentang syirik. Kemudian tentang nifaq. Ya, itu aja. Yang pertama tadi apa? Al-hiraf, al-inhiraf fi hayatil basyariyah. Itu ustazah yang mana yang masuk tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah? Pahami semuanya. Bisa jadi yang kalian anggap sepele, ya kan? Itu pula yang masuk. Oke. Okay? Al-inhiraf fi hayatil basyariyah, kemudian tentang syirik. Syirik mana aja ustazah yang masuk? Semuanya pahamin. Ya, tentang syirik. Kemudian tentang nifaq, ya, an-nifaq, asyirk, dan al-inhiraf fi hayatil basyariyah. Ya, saya harap kalian semua memahami apa yang kita pelajari, tidak hanya yang ustazah kasih tahu doang kisi-kisinya ya. Oke, ustazah ulangin ya, yang pertama tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, kemudian tentang asyirik ya, al-kufur ya, al-kufru ya, kemudian an-nifaq. Al-inhiraf fi hayatil basyariyah, asyirik, al-kufur, an-nifaq. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya banat. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'akunna an-najah wa at-tawfiq.